Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat. Kali ini masih melanjutkan video tutorial yang pertama yaitu Sinau Basa Jawa bab tembung andhahan. Yang video yang pertama sudah saya jelaskan banyak tembung-tembung, diantaranya adalah jenis tembung. Yang kedua, tembung lingga. Kali ini akan saya jelaskan yaitu tembung andhahan. Semoga sebelum materi ini kita sampaikan, sudilah memberikan subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga apabila ada video tutorial saya yang terbaru langsung terkirim dan mendapatkan motivasi dari para pemirsa semuanya. Tembung dumadi saka wanda. Jadi tembung dumadi saka wanda. Wanda dumadi saka aksara. Tembung kena dienggut dapuk dadi ukara. Jadi tembung iso didadekno kalimat. Kata bisa menjadi suatu kalimat. Pamilai tembung. Siji tembung lingga. Yaiku tembung-tembung sing durung owah saka asale. Loro, tembung andhahan, yaiku tembung-tembung sing wis owah saka asale. Tembung lingga iki wis diterangke ing video sadurunge, engko disimak malih nggih. Ning pertemuan iki, pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu tembung andhahan. Mari kita simak bersama-sama tembung andhahan. Macam-macam tembung andhahan mendapat wuwuh. Wuwuh itu imbuhan. Satu, wuwuh atrater atau awalan. Dua, wuwuh seselan atau sisipan. Tiga, wuwuh panambang atau akhiran. Yang keempat, wuwuh bebarengan yaitu gabungan. Jadi ana atrater, seselan, panambang, lan bebarengan. Siji, wuwuh sarana atrater atau awalan. Wuwuh atrater adalah imbuhan tembung andhahan yang terletak di awal kata atau di depan tembung lingga. Jadi letaknya berada di awal atau di depan tembung lingga. Tembung andhahan wuwuh atrater yaiku imbuhan sing panggonane ana ing ngarepe tembung asli utawa kewane tembung lingga. Iku jenenge atrater. Atrater ana telu. Jadi atrater ini dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu satu, atrater anuswara awalan asal yang berupa em, an, ang, nyo. Yang kedua, atrater tripurusa berupa da, ko, di. Yang ketiga, atrater liyane terdiri atrater mo, ko, ke, sa, po, pi, pra, kami, kapi, tar, lan, sak, panunggalane. Lah atrater liyane iki sak liyane atrater tripurusa lan sak liyane atrater anuswara. Loro, wuwuh sarana seselan atau sisipan. Wuwuh seselan merupakan imbuhan yang terletak di tengah atau sisipan kata atau di tengah tembung lingga. Wuwuh seselan terdiri dari om, in, al, er. Jadi manggonane tempatnya berada di tengah atau disisipkan di tengah suku, di tengah kata. Yang ketiga, wuwuh sarana panambang atau akhiran. Wuwuh panambang adalah imbuhan tembung andhahan yang terletak di akhir kata atau di depan tembung lingga. Maaf, yang berada di akhir tembung lingga. Panambang terdiri dari i, ake, e, ke, a,
ono, no, ku, mu, lan, en. Tak baleni malih. Wuwuh temanambang, wuwuh panambang adalah imbuhan tembung andahan yang terletak di akhir kata atau di akhir tembung linggo, di akhir, bukan di depan ya, maaf. Panambang terdiri dari i, ake, a, ke, a, ono, no, u, mu, lan, en. Sing terakhir, wuwuh sarana bebarengan atau gabungan. Yaiku wuwuh sing terakhir iki spesial, yaiku imbuhan sing kata aslinya terdapat dua imbuhan sekaligus, yaitu di awal suku, di awal tembung linggo dan di akhir tembung linggo. Digunakake kabeh bebarengan. Contoh tembung andan. Ana tembung linggo silih, gawa, gambar, tulis, sapu, tandur. Bisa didadekake tembung andahan, silih dadi nyilih, gawa, gambar, nulis, nyapu, nandur. Nah, iki untuk aterater sing jenenge aterater anuswara. Terus silih bisa dadi disilih, kok gawa, dak gambar, ditulis, disapu, dak tandur. Iki si jenenge aterater tripurusa, dak kodi. Iki aterater aneswara. Iki aterater tripurusa. Lah silih bisa dadi sinilih, ginowo, ginambar, tinulis, sinapu, tinandur. Sinilih saka tembung silih, diseseli, sisipan, siselin, seselan ring tengah, in, seselan in, iki manggone ning tengah mau diarani seselan. Silih sedadi silian, gawakno, gambaran, tulisan, sapunono, tanduran. Iki panambang manggone ning burine tembung linggo. Nah, nek sing dadi gabungan, silih dadi dak silie, gawa dak gawane, dadi ono ngarep, ono nguri. Gambar dak gambarno, ditulisno, disaponi, ditanduri. Lah iki sing temuan dan gunakake gabungan ngarep lan nguri. Cekap semanta, terima kasih yang bisa sampaikan sampai di sini, semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang sederhana ini bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak semuanya, baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.